sesuai informasi tadi saat kita menghadiri acara pemberangkatan kepada masyarakat kita yang ada di Toba tadi di Masjid Al-Hadona Balige, ada kurang lebih 8 orang yang akan berangkat untuk naik haji melalui kan Bandar Udara Kuala Namu. Nah, sebelum ini apakah mereka harus pertama sekali juga ke apa ke asrama haji atau gimana atau langsung gitu? Biasanya sesuai dengan SOP dari apa namanya dari Kementerian Agama kerjasama dengan pengurusan haji, mereka itu dikarantina dulu di apa namanya di asrama haji, dan direncanakan besok mereka akan berangkat melalui apa namanya kerjasama mereka, sehingga nanti mereka lebih terjamin keamanannya hingga sampai ke tanah suci. Ke tanah suci. Nah, ada nggak pesan khusus dari Pemkab sendiri kepada 8 orang calon jemaah haji dari Toba, Bang? Baik, pesan kami kepada para calon jemaah haji supaya para bapak ibu sekalian, para peserta untuk mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh apa namanya panitia, sehingga mereka benar-benar dapat melaksanakan ibadah haji mulai dari pemberangkatan hingga pulang nanti selamat sampai di tanah air, dan terutama menjaga kesehatan untuk membawa peralatan-peralatan yang khusus, misalnya ada obat-obat yang selama ini mereka konsumsi supaya dibawa, artinya semua kebutuhan pribadi supaya dibawa diurus sendiri. Oke.